Sahih Abu Daud, hadis 2180. Telah menceritakan kepada kami, Abu Asyim, seluruhnya berasal dari Saur bin Yazid, dari Nasir al-Kinani, dari seorang laki-laki, Abu Tauba berkata, dari Saur bin Yazid, dari seorang syekh dari Bani Sulaim, dari Utbah bin Abdusalami, dan ini adalah lafaznya, bahwa ia telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, janganlah kalian cukur jambul kuda, dan rambut leher, serta ekornya, karena sesungguhnya, ekornya adalah yang akan membelanya, rambut lehernya, adalah pakaian yang akan menghangatkannya, dan pada jambulnya, terikat seluruh kebaikan.